Hai saudaraku, bagaimana dengan situasi lingkungan sekitar rumahmu? Apakah sempat ditutup aksesnya dengan dunia luar? Atau lingkunganmu ya begitu saja? Tidak peduli dengan situasi pandemi, seperti tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu ikut arisan juga di RT RW? Atau warga sekitar terkesan individualistis? Kamu pernah dapat bansos dari RT RW? Pernahkah kamu berpikir untuk membantu RT RW dalam sosialisasi warga atau terlibat aktif dalam grup chat RT RW? Banyak ya kegiatan RT RW. Kamu pernah berpikir untuk terlibat? Karena pasti dengan keterlibatan kita, terlebih di masa pandemi seperti ini, kita bisa menjadi garam dan terang bagi lingkungan tempat kita tinggal, turut berpartisipasi membuat lingkungan kita lebih baik. Kamu senang kan apabila tinggal di lingkungan yang positif, ramah, dan saling membantu? Kalau masih saling egois, hal itu sulit terwujud. Sama seperti Yesus yang merubah dunia, Dia memulainya dari hal-hal kecil seperti menyembuhkan orang sakit, mengubah air menjadi anggur, hingga karya terbesarnya adalah penebusan dosa kita. Nah, kita juga bisa memulainya dengan lebih peduli dengan lingkungan tempat kita tinggal, sehingga bisa lebih nyaman untuk kita tinggali.